meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Diawali dengan Syifa dan juga Nanda yang sedang honeymoon ya pemirsa. Wah, jauh sekali ya honeymoonnya di tempat yang sepi lagi. Sekarang terlihat di sini Syifa dan juga Nanda ada di Bandar Udara Tambolaka menuju Sumba, Nusa Tenggara Timur. Wow, berduaan saja nih menikmati bulan madu selepas pernikahannya beberapa minggu yang lalu. Dan terlihat di sini suasananya sangat nyaman dan juga rapi. Tak salah jika Syifa dan juga Nanda mengambil NTT sebagai tempat honeymoonnya berdua. Selamat untuk Syifa dan juga Nanda. Semoga honeymoonnya menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini ada berita terbaru dari Krishna dan juga Ayu serta Aliamser dan juga Nurorai Rustami. Di mana di sini mereka masih demen ya TikTokan bareng dengan mata kedipnya yang sekarang lagi meresahkan nih. Wah, menikmati makanan yang ada di atas meja. Ayu, Krishna dan juga Nurorai Rustami serta Ali menikmati dan juga bermain TikTok bersama nih. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga disibukkan dengan syuting Kishu TV nih, sepulang dari bercanda pagi dan ya juga brownie serta acara lainnya di malam hari. Ayu Ting Ting menyempatkan waktunya untuk bisa bercengkrama dan juga ngobrol bareng dengan keluarga tentunya di Kishu TV. Langsung dari Instagram Setarwati, gak sabar tayangannya ditunggu Kishu TV. Keisyarat sama Teh Nurul Ragi Rustami pasti bikin ngakak. Di sana ada banjuran air dari baskom nih. Wah, ada apa ya sebenarnya? Jadi penasaran nih, jadi pengen cepet-cepet nonton ya. Dan selanjutnya juga di sini ada penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV pemirsa. Cantik banget ya dengan topinya yang sangat khas dari Ayu Ting Ting. Di sini juga Ayu memposting sepatu barunya. Wah, unggahan tersebut dikomentari oleh para sahabat. Duh, happy banget. Love you Ayu Ting Ting dari KDI 2020 Aiman Teh Ayu. Love you. Love you kembali untuk KDI 2020 Aiman, bahagia selalu Ayu, love you dari Titin. Dan juga dari Aigun, hai guys, lakiku udah mau pulang, katanya seperti itu. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di acara bercanda pagi hari ini yang pastinya selalu tampil cantik dan juga memukau. Bercanda pagi Trans 7 Hesti Purwadinata juga gak mau kalah nih nyobain. Ternyata susah juga ya olahraganya. Oke sahabat semua, selain itu di Brownies TV hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Di sini kehadiran Kang Epi Kusnandar pemirsa, siapa yang tak kenal dengan beliau, seorang pemain film dan juga lawakannya di film-film sungguh sangat memukau. Tak hanya itu, di sini juga ada pawang ular ternyata pemirsa dan tayangan baru judul King of the Jungle di Trans TV tentunya. Dan di sini juga ada syukurannya nih, kita doakan semoga programnya lancar dan juga menarik hati para peminat dan penonton di seluruh Nusantara. Dan di sini juga ada unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting di mana Ayu memposting pria-pria tampan yaitu vokalis dari BTS yang hari ini masih melangsungkan konsernya pemirsa. Wah, ganteng-ganteng banget ya, pokoknya sehat selalu untuk Ayu. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guys, seperti biasa ini adalah makanan kesukaan aku, yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi guys. Cepet banget nih guys, habisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, order langsung di Ting-Ting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Ting-Ting Kuliner enak-enak. Paling the best. Keripik ikan sambal lado. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. Kita sudah sampai. Gimana sih ini, susah banget? How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, feeling straight. Never stop, never change. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. Kita lagi ada di Sumba Barat. Habis makan siang, kita mau ke veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. Ice in my veins, I've been driving this train,